Oke, okay, hello guys, Haji Muslim. Dan kita bagian Islam so macam ni. Kembali ke channel aku, channel Hades. Panggil saja saya Arif, nama saya Arif. Jadi kebelakangan ini saya rinam channel saya sebab ada episode lah nama channel tu. So, saya juga di Hades. Anyway, so sesuai dengan apa yang saya kata semalam, sesuai apa yang saya sampaikan dekat post YouTube saya berkaitan dengan misteri Fenerbahce Bridge yang ada pintu emas itu kan. Dekat dalam Fenerbahce Bridge ni dia ada pintu emas rahsia yang mana hanya boleh diakses oleh player yang mempunyai security badge level 10. Okay. Jadi sebenarnya yang dekat sini gini, dia player ni sebenarnya boleh dia dapat level 10 untuk security badge, tapi dia ada 3 dan tempat ni besar kan. Dia kalau macam nak ulang alih kan, nak cari security badge dia gini jalan jauh, nak kena naik lift kan, lama ambil masa lah kan. Dia ada 3, cuma ambil masa lah kalau tak macam cik tu kan. Okay, so saya patut bantuan cik ni bukan bermaksud untuk cik pengalaman ni, melainkan untuk membongkar misteri apakah ada sesuatu di dalam satu ruang air yang depannya ada pintu emas. Okey, jadi saya boleh kita dapatkan level 10 security badge dia ada 3 dia, tapi susah. Okey, jadi kita pakai bantuan cik je lah. Okay, so sebelum tu, untuk yang Islam selamat berpuasa ya. Bukan Islam, selamat bekerja dan selamat beraktiviti. Jadi ke sini kita teruskan je lah, teruskan dekat gameplaynya. Saya pakai sepatut data sub yang 5 yang ni lah, yang ni yang paling last. Okey guys, jadi kita dah sampai dekat tadi. Saya dah habis loading sebab lantai dia pun tak habis loading lagi. Lantai dia masih kurang bebas. So dekat sini kita ok lah, dekat sini kita dekat atrium, dekat bahagian belakang atrium, belakang atrium belakang sekali dekat dengan cellars and sides. Ok, so dekat sini, jadi dekat sini kan ada the van yang tak masuk. Event tak silap ni milik warna. Jadi so kita, ok kita dah habis loading, so kita buka chip. Ok, jadi ini adalah debug menu chip simple. Ok, so kita pakai limiter stamina lah biar sebagai bahan eksperimen biar kita tak orang masuk. Dan ini ada 30 watch 20 power on the battery dia. Ni bateri saya dah upgrade. Ni saya tak pakai kecil lah, saya kutip sendiri dia punya bateri. Bateri upgrade lah. Resource power ni macam ni. Ok, so kat sini kalian nampak ni security level 12. Oh ya, sebelum tu saya nak bagi tahu, saya letak ni security level 12 sebab ada satu pintu ni dia memerlukan security badge level 12. Ok, jadi saya masuk lah. Lepas tu kalau orang nak tahu apa yang terjadi, next video saya tunjukkan. So dekat sini untuk jelas kita buka 9 lah kan. Kita pergi 9 dulu. Ok, Ini untuk ni enhance dia punya apa ni, grafik kot. Ok, so dekat sini frame benda boleh tembus berlangsung cepat lah, tapi dia saya sarankan kalau macam user need spec janganlah, sebab dia tak loading tempat dia macam gelap nanti kalau pergi jauh, nanti tempat dia jadi hilang kalau pergi jauh. Kalau tempat kecil tak apa, lagi tempat besar tu jangan. Okay, jadi kat sini sensori kan. Nah, ini barang-barang dia saya nak beritahu. Okay, kita okay, dekat sini dia ada semua. Kalau kita nak sesuatu benda tu, kita tinggal tanda je check macam ni. Belas tak berjaya kan, tanda macam ni. Okay, jadi saya tak nak upgrade apa-apa. Saya cuma nak tunjukkan dekat korang. Ini kan semua kan, ada barang kita tak dapat, ada barang dapat. Yang tak dapat ni dia akan check. Jadi kat sini
kita ada tampak security base di sini lah. Kita kira ya. Jadi ada satu, ada dua, lepas tu ada tiga, ada empat, ada lima, ada enam, ada tujuh, ada lapan, ada lapan. Kita mana satu? Okey, kita kira balik lah. Ni. Security base kat sini kan, security base kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa ada 8 je? Aku tak, saya tak nampak lagi satu lah. Sekejap ya, security badge. Cari kat bawah sikit lah, untuk ada kan. Dia macam biasa, dia kumpul sekali. Kat bawah-bawah tu ada page. Ok, dekat situ saya tak nampak security base yang ke-9. Saya kira sampai ada 8 lagi. Walaupun kalau nampak, korang boleh komen dekat bawah, dekat mana. Ok, jadi dekat sini saya tak macam tak nampak lah. Kalau korang nampak, boleh tahu kat komen. So kalau segera dekat sini cuma ada 8. Tapi cuma peliknya, saya dapat lagi satu tu sampai saya punya skriptif tadi di 9, saya ingat lagi tu. Apa-apa pun, kalau level 10 dengan level 12 tu mustahil lah. Tapi kalau pakai trip macam tak lah kot, pakai bug kan. Okay. Jadi dekat sini ready, ini lain lah. Ini mission takpelah. Okay. Ini inventory lah yang belum ada, total inventory lah yang ada yang belum. Jadi kat sini kita akan okay guys, sorry guys, saya salah tekan tadi, jadi dia macam game clip dia terputus, recording terputus lah, dia berhenti sendiri. Okay, jadi okay, jadi kita teruskan. Oh yeah, saya cari maklumat tentang Golden Dawn. Saya cari kat website dengan YouTube, tak ada siapa membahas tentang level 10 Golden Dawn. Yang saya jumpa Golden Plushy. Semua ni pasal patung-patung emas yang rahsia tu lah. Tapi tak ada siapa lagi bahas tentang pintu yang terkunci yang saya bahas ni. Okay, jadi mungkin ni adalah video utama yang akan saya bahas kat YouTube. Okay, dan juga saya cari, di samping saya cari maklumat tentang apa map dekat YouTube, map pula tentang pintu dekat YouTube, saya ada check juga lah lokasi-lokasi pintu emas ni. Saya tempat dia kan besar, saya ada jumpa juga, tapi saya jumpa berapa lah, tak jumpa semua. Kadang jumpa semua pun tak ingat dekat mana kan, sebab tempat ni besar, berseliran. Jadi saya carilah lokasi-lokasi pintu emas dekat dalam FNAF ni, tapi tak ada sumber-sumber dia tak ada. Jadi saya cari sendirilah. Okay, let's go. Jadi sekejap ini dia ada bateri juga banyak, dia saya kumpul sendirilah. Ini kalau korang ambil kat sini kan, nanti korang dapat tahu bateri untuk ready. Jadi dia lebih besar, lebih senang lah korang naik, lebih lama korang dapat naik ke sini. Okay, so dekat sini saya ingat lagi benda tu ada dekat phase 11. Dekat sini je yang paling dekat lah dengan sedata tu. Okay, di tempat dekat Robby. Kalau kita jalan ke tempat ni, korang akan nampak pintu emas tu. Korang akan nampak pintu emas ni kejap, belum ada 10 Robby sekejap. Dapat. Sekejap saya turun. Ok, jadi di sini korang akan nampak pintu emas ni memerlukan level 10 security pass. Ok, jadi dekat sini kita akan terus pakai cheat level 10. Ok, 10, kita akan tengok dalam ni. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Ok, pintu dia terbuka. Ok, jadi ini dekat dalam. Jadi ini dia punya.
isi ruang dalam Mas level 10. Jadi kita tengok kat sini ada apa. Kita pakai fly mode lah sikit. Jadi kita nampak apa isi dalam ni. Kat sini saya tak boleh tembus, kalau sebab saya aktif, kalau saya aktifkan boleh kita mungkin, tapi saya tak aktifkan dulu. Jadi kat sini ada Gregory. Dan ini wajah muka asli dia, wajah muka pula. Jadi dekat sini tak ada apa-apa. Kita selidiki sampai habis lah, biar korang anu. Okay, jadi dekat sini saya buka play mode. Play collision ni saya letak on, saya letak none. Jadi kalau full, walaupun maksudnya play collision ni maksudnya apa, batas lah macam penghadang tu, saya letak none, dia boleh tembus lah tu. So, jadi kita tengok apa dalam tu sampah ni. Okay, tak ada isi, dalam ni kosong. Dalam ni tak ada kosong, tak ada apa. Macam biasa lah. So ketutup. Okay, jadi kita turun bawah tangga ke DRW. Awak dah sangat tak faham. Jadi kita selidiki lagi. Cuma kita tengok pohonnya dah aku dia. Seperti yang kita selidiki, tidak ada apa yang di bawah ni. Kalau ada hadiah pun kita ada plastik. Cuba kita cabut gambar jap. Saya ada ni. Okay, saya stay mana? Lah, facecam tak ada ni, saya ambil lagi kot. Lepas tu saya buka ni dulu inventory, facecam saya unlock. Okay, sekarang kita cuba tegak gambar, mana tahu ada apa, dalam misteri kan, kita tegak gambar ni character lagi. I am your friend. Tak sangka Freddy yang tak luar ni tu, tak ada tutup pintu pun kita kena inspect dia. Siapa apa pun kita sambung tengok dekat sini tak ada apa. Kita buka play mode, kita buka kita tembus-tembus barang. Di dalam ni tak ada apa. Sepertinya dia ada apa yang aneh dekat dalam ni. Dalam dia cuma barang objek kosong, tak ada apa yang nak diselidiki lah. Pada intinya macam tu lah. Kita tutup. Jadi kita tengok apa dekat sudut pintu. Okey. Jadi okay, jadi tempat dia tak loading, jadi macam ni lah. Sepertinya dia ada satu ruangan kat depan kita ni. Dia macam ada satu laluan lah. Tapi tak, tempat dia tak loading. Kita ambil masa sekejap lah. Kita panggil loading habis. Bagi masa sampai seminit macam tu lah. Saya tambah masa seminit ni, saya nak lagi tambah masa seminit lah. Nunggu dah. Saya bising sikit lah biar cepat sikit. Okey, jadi tempat ni tak habis loading walaupun dah seminit. Tempat ni pun tak loading. Masih tak loading. Kiranya developer yang buat gini, dia membuat lol. Kita ni buat misteri di sebalik semua ni. Cuma orang buat tu tidak ajar. Ya, apa macam ni? Sekejap, Ray tak gerak, saya panggil. Jadi kita berjalan, dan kita jatuh. Kita jatuh dekat satu ruangan. Sebab dekat atas tu juga loading. Tak boleh di tempat. Memang tempat di, memang tempat di apa, Tak dibina habis oleh developer. Jadi dia tak ada collision di lantai untuk pucat. Jadi kita jatuh bawah. Kita jatuh ke mana ni? Haa, kita jatuh ke satu ruangan, ruangan bawah tanah ni. Jadi macam ni lah sebenarnya.
ini teori saya lah, dan saya rasa teori saya ni betul. Okey, saya kata macam ni lah. Developer ni, studio ni, developer ni sebelum dia buat rahsia, dia buat ketumas. Sekejap saya turun lah. Saya tak tahu macam ni. Okay. Ini studio ni dia buat ketumas, dia buat rahsia lah, katanya misteri rahsia. Lepas tu dorang sengaja bagi kunci letak, dia letak apa, apa level untuk ni, untuk access ke pintu, supaya player tu dia rasa ini tahu dorang tu lebih tinggi. Jadi mereka letaklah rahsia di jual pintu tu, tetapi Thomas dengan level, dengan keperluan level 10. Cuma masalahnya kat sini, mereka tu tak habis bina tempat tu, bina ruangan tu. Sampai saya pun jatuh kat sini kan. Tombol saya tak, kat sini saya tak pakai pun flying mode. Saya tak pakai flying mode. Jadi kalau saya pakai flying mode tu, kalau saya tembus satu ke bawah tu, itu memanglah. Tapi saya tak pakai flying mode. Jadi memang tempat tu, ruangan tu belum habis dibina. Cuma soalannya sekarang ni, kenapa studio ni, developer namanya, dia buat misteri tapi tak ada apa dekat dalam. Tempat dia pun tak habis. Jadi untuk apa pintu tu dicipta? Dan kenapa harus letak level 10? Kan ada juga ni, apa, pintu yang tak boleh buka. Dia macam, dia pintu lebih kurang macam pintu merah tu, tapi tulisan dia out of order. Yang itu memang tak boleh diakses, dan tak apa, tak boleh dibuka menggunakan security badge. Sebab tu tak permulakan security pass. Sepatutnya diorang tu buat macam tu. Kalau ni diorang letak pintu yang tak boleh dibuka, tapi diorang letak pintu yang boleh dibuka lagi, pintu emas. Untuk apa tu? Tu soalannya. Padahal dalam tu tak ada apa pun. Jadi kita dah turun bawah. Saya cuba ingat lagi, ada lagi satu ruangan ni dekat tempat part and service. Part and service. Saya ingat lagi dekat ruangan part and service tu ada satu lagi emas. Dekat monitor pun saya rasa ada. Tulisan dia out of order. Macam tu lah pintu dia sepatutnya lah. Pintu emas tu dia letak macam tu. Kalau macam, kalau boleh tak payah letak warna emas lah, letak out of order macam tu sudah lah. Dan macam tu. Okay, jadi macam yang korang nampak kita itu ni kan di access pasal ada pintu out of order. Apa-apapun, next time selain kita menguak misteri rahsia level, apa ni, pagar level 12, kita menguak itu tempat-tempat yang tersembunyi tak boleh diakses macam tadi tu. Lagi-lagi pintu out of order, kita tengok dalam tu ada apa. So dekat sini lah, ni lah lokasi saya tak tahu, lokasi buka pagar level 12. So apa sulit lah, macam korang tahu kan, korang baru main. Jadi dekat sini multi kejar Foxy. Foxy dekat pagar tu lah, dari kuat. Jadi multi pun kejar, lepas tu dikisah multi kat sini. Itu kalau mula-mula apa, bagian awal sekali kalau main. Tapi kalau korang datang sini balik, kalau korang cek tu kan, kat sini dia ada satu lagi jalan, kita boleh explore. Cara dia kita lompat kat kotak ni. Okay, kotak kita dah buka. Dia memang tak buka. Okay,
Wadi dekat tu kau belakang ni. Itu tak apa tu. Ini kita coba. Ini gua ada. Ada apa bawa ni? Kita tengok sini dia ada satu. Satu ya. Jalan satu lorong. Atau kita di sini. Ah, memerlukan. Ah, dia pada ni memerlukan pangkar itu awak ibu nak cuci pangkar. Eh, ya tu kita pintu kita pintu yang memerlukan kita level 12 okay? Jadi persoalan ni kenapa lagi ada persoalan ni kenapa developer gini dia buat pintu yang harus level 12, kenapa dia tak letak out of order saja? Kenapa dia tak pun dia letak ni lagi lagi tapi letak apa ni requirement ke, apa ni apa tu panggil kriteria sebut je lah keperluan. Kenapa ini memerlukan apa pintu ni memerlukan level 12? Kenapa developer dia letak requirement macam ni? Kau faham lah requirement tu kan? Korang boleh translate dekat Google Translate. Okay, soalan ni kenapa letak requirement macam ni? Lagi-lagi dia 12. Orang tahu kan dia nak dapat level 10 tu dah susah. Lagi-lagi nak dapat level 12 tu macam mana kan. So dia ada satu lagi ruang kat sini. Kita cuba terbang kan. So dia satu pintu rahsia. Kita tak tahu. Kita cuba kat sini. Kita cuba mendarat kejar. Apa tengok aku dalam ni. Yeah, sorry guys, tadi ada gangguan. Nanti aku tiba-tiba masuk dalam bilik. Dia terjadi, aku tiba-tiba cakap tahu apa. Okay, jadi suatu saya berhenti kejap. Terpaksa lah kan. Okay, jadi sorry lah kalau korang dengar suara dia aku tadi tu buat tak dengar je lah. Jadi kat sini kita dah sampai dekat depan pintu. Kat sini kita tak boleh access maupun buka. Kita buka ni, kita tekan E tak boleh. Jadi kita cuba terbang kejap. Apa dekat dalam. Okey. Di sini letak. So, ke dalam ada apa guys? Okey guys, dekat sini tidak ada apa-apa melainkan dia cuma macam sepotong papan kosong. Lepas tu belakang dia ada dinding. Tak ada sesuatu yang cukup kita buat ini lagi lah. Ada apa? Jadi tak ada apa. Okay, jadi ruangan ni tak ada apa. Tak ada apa yang nak. Tak ada apa yang dibagikan. Jadi kita turun kat sini. Kita terbang lah terus. Terbang terus kembali ke Freddy. Okay, jadi ya balik pintu ni next video kita akan bahas lah. Okay. Jadi kat sini kita naik, kita naik, kita naik. Di mana alat itu lah. Eh, kata ni mana ketan je tu. Menyeramkan. Dia ni memang banyak, memang banyak bak. Suatu korang akan anggap dia ni berhantu. Okay, jadi kita tunggu sebab pintu tak boleh access. Tak boleh buka. You see that out of order tak boleh buka. Kalau mission baru buka lah. Teruskan kalau kita dah pergi roaming yang lepas buat mission tu memang tak boleh buka lah. Jadi kita nak cepat senang ni. Okay, jadi kita dekat main entrance. Kita nak masuk dekat phase blast. Okay, kita nak kena naik elevator. Tak loading lagi elevator ni. Kita cakap ke elevator, kita nak pergi dekat first gear. Kita pergi dekat multi-course lah. Multi-course pun ada juga. Okay,
kata lah dekat di sini saya tak berpikir, tapi kalau mereka sikit pun itu mungkin macam hasil lah. Jadi pun kalau macam tu nak tak percaya, korang boleh saya sendiri lah, saya sendiri dan boleh tak percaya. Cuma itu sebutkan apa rasa kualiti saya tak nak buat apa-apa. Saya lagi boleh puasa ya, yang perlu aku dapat aku sedih. Sampai dekat Ekrim untuk keselamatan kita tengah terlebih je lah. Jadi macam rancut ni pergi sangkut. Ini banyak bau. Itu kalau pagi tadi yang macam macam lambat ya. Lambat tu malam lambat tapi macam jadi tekan mungkin tak gerak. Aku tak tahu mungkin dia cukup sini. Saya sebenarnya kata sebab saya nampak lagi satu untuk emas. Sebenarnya dia banyak lah pintu emas, cuma saya tak tahu nak dekat mana dia kasi dia. Tapi kan menurut sekolah saya, kalau kita dah tengok satu pintu emas tu dia kosong, lainnya mesti sama juga. Kita turun sekejap, kita cek dulu sekitar ke 10 berapa, 10 ke 10 kita cuma masuk lah. Itu kalau punya ok, jadi kat sini ada semua ruangan. Ok, jadi kita boleh katalah ruangan ni dia ada stiker, kita boleh perbuat stiker. So ni pilih ni tempat ni tak berguna, tengok dia ada ruangan apa ni, jadi celah-celah macam kita nampak dia satu tangga ni. Nampak tangga dia tu kedalam cok. Tak boleh naik tu. Dia macam ada lantai, macam ada lantai. Setiap dia bawah macam tak nampak. Kita itu ada tu macam ada lantai tertentu. Tengok, korang tengok dalamnya tak ada apa. Ada pagar. There's nothing here. Aku tak tahu kenapa dia lupa dia buat macam ni. Apa tujuan dia buat semua ni? Kalau dia tak niat nak buat ni, kalau dia tak niat jatuh lah. Jatuh. Kita cuba fly kejap. Mana itu turun? Kita kat mana? Oh, ada pintu dia. Kita cuba terbang sikit dekat pintu dia. Eh, kita kat mana ni? Kejap. Dah berada kat sini, tengok tak tanya buat apa. Memang tulisan dia rosak macam ni. Okay, jadi kita dekat sini. Oh, jadi kita pasal ke tempat endoskeleton. Kita nombor sampai sini. Kita tunggu sampai kat sini. Balik hitam. Jadi kita untuk jimat kelas tebang. So kalau lalu sana dia panjang lah lalu. Jadi saya agak rasa, saya rasa agak kecewa lah. Sebab developer ni dia buat tempat, sebab dia buat tempat yang bermisteri.
tapi tak ada apa dalam. Tak ada siapa pun. Tak pergi. Lagi-lagi bila korang anggaplah korang ni kan, dah penat-penat. Ambil sila korang dah penat-penat yang tak pergi kecil kan, aku tumbas. Lepas tu korang jatuh kat bawah tanah ni. Bawah tanah ni patut nak kena naik lagi jauh. Nak kena ikut jalan jauh, naik atas. Apa yang korang rasa? Korang naik atas lagi. Jadi untungnya masa kita jatuh tu, kita terus ada dekat tempat reserve. Macam mana kita akan, apa kita niat? Memang masa niat nak pergi tempat reserve selepas kita terjemas. Tapi beruntung tidak ada dekat tempat sini. Okay, so ada sekelip-sekelip kat sini. Masa saya masuk ruangan yang kaca pecah tu, saya masuk dekat ruangan sini. Saya masuk ruangan sini ambil hadiah. Aku tak boleh buka. Cuma yang pelik ni, masa saya lalu tu, dari lukum level 10 ni, okay. Jadi kita boleh masuk dari depan. Okay. Saya pergi, korang nampak pintu ni terbuka tapi kita terlesa. Tak boleh apa-apa tadi masuk. Jadi kita masuk dari tepi. Okay, kita nampak pintu ni tembus. Kita nampak yang kat sini tak ada keluar. Dan kita tengok kat sini, tak ada apa selain laluan untuk pergi ambil hadiah. Okay. Jadi macam saya katalah, saya rasa macam tu dengan developer, dia buat sesuatu yang bermisteri tetapi tidak berguna. Okay. Balik pada soalan tadi lah. Untuk apa mereka buat itu kalau tidak boleh? Bukan tidak boleh, kalau tidak ada apa dalamnya. Okay. Jadi kita dah tengok tiga pintu, tiga kali dah tengok dan tak ada apa dalamnya. Jadi kat sini, okay, saya boleh cari pintu lain tapi saya tanya kat mana. Mungkin kalau korang tahu, korang suggest, nanti saya akan check. Kalau saya jumpa apa-apa, saya buat lagi video. Yang penting lah, macam korang komen kalau ada macam peramain jenis kan. Kalau korang ada nampak pintu emas tu dekat mana-mana yang tempat belum saya pergi lagi, korang komen, nanti saya check. Nanti kalau macam saya jumpa apa-apa penemuan, saya bagi tahu kat korang lah. Okay. Saya bagi tahu kat kalian yang jumpa apa-apa penemuan di sebelah emas. Cuma setakat ni, menurut kesimpulan saya setakat ni, pintu emas tu dalamnya tak ada apa pun. Okay. Jadi kalau kita explore pintu lain pun, saya rasa sama je lah. Buka pintu tapi dalam ni tak ada apa. Cuma ruangannya tidak siap diguna. Itulah. Okay, jadi itu jelas setakat ni saya mengupas misteri. Dan misteri ni itu jelas tidak ada apa dalam kosong. Kita cek dari tiga-tiga pintu, tidak ada apa yang menarik. Okay. Jadi setidaknya kita dah menguatlah misteri apa yang ada dekat dalam. Dan dalam itu tak ada apa. Okay. Tak ada apa yang tak ada macam kotak hadiah ke apa kan. Boleh kita buka untuk ekstres lagi-lagi. Kotak hadiah yang kuat lemah kan. Kalau ada flashy, kalau ada flashy. Kalau ada tu memang bagus sekali ya. Sebab dia kena banyak yang dikenal tu. Tapi tak ada apa dalam. Jadi setakat ni, itu saja video pada kali ini. Jangan lupa subscribe, kalau nak subscribe terserahlah. Silakan like dan berikan komen ya. Kalau ada apa-apa suggest, boleh komen dekat bawah ni.
itu saya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Okay, bye.